Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Mawar Karim meroyan lagi sampai Fizo Omar beri amaran akan ambil tindakan jika tak berhenti meroyan di social media. Ha, kata Fizo Omar tak perlu berkias-kias, sebut saja nama senang. Okey, jom kita tengok apa cerita. Sebelum ini, susulan sindiran dibuat bekas isterinya Mawar Karim yang memberi bayangan dia banyak menanggung keluarga, pelakon Fizo Omar berkata dia tidak mahu memanjangkan isu berkenaan. Bagaimanapun, menerusi temu bual bersama Melody, Fizo menegaskan sindiran tersebut merupakan satu fitnah yang boleh menjejaskan namanya dan keluarga. Jelasnya lagi, tidak perlu meroyan di media sosial dan jika tidak berpuas hati, sebut saja nama dan bawa perkara itu ke mahkamah jika ianya perkara tidak benar. Kata Fizo, sebenarnya saya agak ketinggalan, tidak tahu menahu sehinggalah salah seorang staf saya beritahu. Saya kurang jelas apa yang dimaksudkan, tapi bila tengok respon daripada netizen, memang itu ditujukan kepada saya. Sekiranya betul, saya rasa lebih gentle, tak perlu berkias-kias. Sebut saja nama, senang kita ambil tindakan susulan. Pada saya, itu satu fitnah yang boleh menjatuhkan reputasi saya dan keluarga. Sekiranya betul, be genuine, be gentle. Sebut nama dan kemukakan bukti, petik nama. Jadi nama yang dipetik akan menjawab. Mungkin akan kemukakan bukti siapa yang betul, siapa yang salah. Tak gentle lah nak meroyan kat media sosial seorang. Tak puas hati, petik nama. Rasa kalau ada benda tak betul, kita pergi mahkamah. Kata Fizo lagi. Dalam pada itu, Fizo berkata dia tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan agar perkara itu tidak berulang. Ujarnya lagi, selepas berpisah, dia mengambil pendekatan berdiam diri kerana anak. Kata Fizo lagi, saya tak ada apa yang ditakutkan. Selepas berpisah, 3 tahun saya berdiam diri, tak pernah buat sebarang kenyataan sebab saya memikirkan anak. Tiada angin, tiada ribut, kita nak sesuatu untuk dapat perhatian daripada orang. Tak payah berkias-kias, straight to the point. Kita tengok apa tindakan yang patut kita buat. Sekiranya saya nampak memang agak melampau, saya tak teragak-agak ya untuk ambil tindakan dengan niat benda ni tak berlaku lagi, kata Fizo Omar. Dalam pada itu, Fizo berkata mereka sudah ada keluarga masing-masing dan lebih baik menjaga pasangan sendiri serta bersahabat baik demi anak mereka. Kata Fizo lagi, benda dah lepas, saya dah berkahwin, dah bahagia, dah berkeluarga dan dia sendiri pun dah ada pasangan dan keluarga. Jaga pasangan masing-masing, tak perlu buang masa. Sama-sama kita bersahabat baik demi membesarkan anak. Itu lagi bagus sebenarnya, kata Fizo Omar. Betul tu kan. Kalau nak komen atau nak ada yang tak puas hati, kita cakap depan-depan. Tak payah guna social media sebagai perantaraan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.